Saya sebagai ketua bidang pemenangan pemilu selalu mengumpulkan data, fakta, analisa seobjektif mungkin. Kemudian saya sampaikan di pleno dan nanti pleno lah yang kemudian mendiskusikan, memperdebatkan sampai pada keputusan. Saya ingin berkomunikasi ke PDIP kan, setelah itu ya saya menunggu kan, apakah setelah silaturahmi ini di awal tahun yang pertama ini ada respon positif, ada follow up atau tidak, atau bagaimana, saya kira kan saya serahkan kepada tuan rumah lah ya. Tapi sebenarnya ibu saya menasihati lebih baik banyak dukungan daripada sedikit. Artinya berharap ya, berharap kalau PDIP mau bergabung. Ya kalau memang memungkinkan kenapa tidak.